ini baru namanya seblak Bandung. Dia tuh adonannya dicampur dengan berbagai macam micin. Makan. Wow. Enak loh. Yang ini harganya 10.000, ini 1.000. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi hari ini masih di kota Bandung. Tadi tuh aku dari Lembang turun mau ke Bandung. Tapi di perjalanan aku tuh nemuin ada ngeliat tuh namanya seblak tulang mungklu. Kelihatannya enak dan banyak warga lokal yang jajan di sini. Penasaran? Kayaknya mirip kayak cipakoce yang di Garut gitu guys. Gak pakai lama, check it out. Bu, ini yang favorit apa di sini? Semuanya favorit. Semuanya favorit, ya. Tapi yang paling bagus apa? Tulang. Tulang. Tulang ya? Boleh deh, mau satu ya, Bu ya. Oke guys, jadi seblaknya udah jadi. Ini satu mangkok, isinya ada tulang-tulang ayam. Terus tadi aku pesen ada topping-topping, hampir semua topping sih. Dari mulai kerupuk, terus ada batagor kering, terus ada ceker, dan masih banyak lagi. Oke deh, nggak pakai lama ya. Seperti biasa, sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Nih, lihat guys. Ini tuh kuahnya udah terserap ya. Dan tadi tuh aku pesen ada level pedasnya ada level 5. Hah? Ini baru namanya seblak Bandung. Tuh lihat. Dia tuh pilihan macam seblaknya banyak. Harga semangkok ini tadi 17.000. Udah paling lengkap guys. Murah meriah. Wow. Dia toppingnya lengkap banget sini. Kencurnya berasa banget. Benar-benar seblak asin, tulen. Nah, cuman di sini tuh dia tulang-tulang ayamnya benar-benar beneran tulang ya guys, dagingnya dikit banget. Nah, ini tulangnya. Seblaknya pedesnya tuh nggak terlalu nyakitin sih. Dan ada rasa segernya karena tadi ibunya pakai ada daun jeruk. Tadi kuahnya mah banyak kayak malang kayak gini nih. Meresap semua tulangnya. Nah,
selain seblak, di sini tuh ada jajanan lain juga ya. Ini aku mau kasih lihat. Iya, minyak bawang. Minyak bawang? Iya. Yang hijau? Daun jeruk. Oh, daun jeruk? Iya. Di ini ya, dihalusin? Iya, dihalusin. Ini? Penyedap. Penyedap. Mas sambal? Iya, sambal. Sambal bawang. Nah ini dia namanya cimol bojot guys, seperti yang tadi kalian lihat. Dia tuh adonannya dicampur dengan berbagai macam micin. Dan yang paling aku mes, tadi ada daun jeruk yang udah dipotong halus gitu. Jadi kayak gini guys, lihat dong. Ada serpihan daun jeruknya, pasti seger. Makan. Enak loh ini. Harganya segini 5.000 aja. Ini tuh rasanya Bandung pisan. Micinnya mantap. Ini tuh rasanya gurih ya, gurih seger, pedes. Cimolnya juga kenyal. Kenyal banget guys. Nah, seblak tulang bungklu ini lokasinya ada di Jalan Cibaligo, Cianjuang. Perbatasan antara Lembang dan Bandung. Jadi tadi aku juga nggak sengaja nemuin guys, karena aku tadi dari Lembang turun mau ke Bandung, ngelewatin seblak ini dan kelihatannya enak karena rame tadi aku lihat. Dan banyak banget warga lokal yang tadi jajan. Ini enak sih buat dijadiin cemilan, apalagi kalau lagi hujan. Bumbunya mirip kayak cipak yang ada di ini ya, di Garut yang pernah aku makan. Ini 11-12 mirip kayak cipak. Terus tadi pas aku jajan seblak tulang mungklu, di seberangnya kan ada minimarket, ada yang jual ini juga guys. Lihat deh. Tadaaa! Wow. Ini tuh telur gulung, tapi ada yang jumbo. Ini perbandingannya, telur gulung yang ukuran biasa dan ini telur gulung jumbo. Yang ini harganya 10.000, ini 1.000. Nih aku mau makan telur gulungnya. Rasanya ya kayak telur. Tapi ini ya nggak berasa kayak telur gulung ya, karena telur gulung dimakan selahap aja udah habis. Ini enggak. Makan yang original. Sambal yang jumbo. Bu, jadi tadi seblak spesial berapa? 17. Seblak spesial 17. Ya. Nah, ini namanya apa? Cimol bojot. Berapa harganya? 5.000.
5.000 jadi dua. Iya. Terus ini teh buka dari jam berapa, Bu? Dari jam 2 sampai jam 10 malam. Oh, lokasinya di mana ini, Bu? Jalan Cibaliko, Cianjuang. Cianjuang tuh Lembang atau Bandung? Bandung. Oh, maksudnya masuk ke Bandung ya. Oh, ya udah deh, terima kasih, Bu. Oke guys, aku udah selesai jajannya. Ini sekarang mau balik ke Kota Bogor. Makasih yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku, Separuh Aku Lemak. Dan follow Instagram serta TikTok aku juga, Separuh Aku Lemak, K-nya double. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dadah!